Dalam perkembangan lain, 234 peniaga kecil sahabat usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dan Tekun Nasional Daerah Bera menerima geran bantuan banjir keluarga Malaysia BBKM. Geran berjumlah RM702,000 disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Rata-rata peniaga dan usahawan kecil sederhana yang terjejas akibat bencana banjir Disember tahun lalu bersyukur atas keprihatinan kerajaan. Bantuan sekali bayar tanpa bayaran balik sebanyak RM3,000 yang diterima setiap peniaga nyata melegakan. Kedai cermin mata dengan catering dengan sewa kanopi. Yang musnahnya yang barang-barang kanopi dengan sewa yang catering itulah, pinggan mangkuk, semualah. Sumbangan itu dapat memberi semangat kepada peniaga yang terjejas untuk kembali bangkit. Inilah sebenarnya kita boleh beli barang kelengkapan untuk termodal baru lah. Alhamdulillah seronok dapat. Aku sebenarnya sedikit sebanyak dapat membantulah. Meskipun kalau ikutkan lebih lagi lah apa yang dah kita banjir ini kan. Tapi sedikit banyak pun alhamdulillah kita boleh guna untuk beli barang yang masih lagi kita hold untuk beli barang tu. Mereka ditemui RTM selepas menerima geran BBKM di Bera, Pahang. Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar dan Presiden Angkasa Datuk Dr. Abdul Fattah Abdullah.